Ajaran agama Islam dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas ajaran yang
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kehidupan kasih sayang antara manusia, antara jiran dengan jirannya. Nabi bersabda, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman. Kata sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam مثل المسلمين تمثيلا عظيما فيما يكون لهم. هذا التمثيل أنهم كتلة واحدة وأمة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عظم تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan kehidupan kasih sayang antara kaum muslimin, bahwasanya mereka adalah satu kelompok dan mereka adalah satu kumpulan. Baginda bersabda, perumpamaan kaum muslimin pada kasih sayang mereka dan juga cinta sesama mereka umpama satu tubuh badan. Bila satu anggota daripada tubuh badan ini merasa sakit, akan memanggil kepada anggota badan yang lainnya untuk merasakan kesakitan ataupun demam. Inna ahkama dinillahi kulliha law ta'ammalaha al-insan wa ta'ammala an-nusus asy-syar'iyyah jami'aha lawajadaha tatamathal fi khaslatayn. أول خصلة كذب النفع للناس، والخصلة الثانية درء السوء والمفاسد عنهم. Hukum-hukum yang ada di dalam Islam, bila kamu semua mahu memikirkan dan juga mendalaminya, maka akan didapati di dalam pemahaman kita terhadap hukum hakam yang ada dalam agama dua perkara penting. Yang pertama adalah mendatangkan manfaat untuk semua manusia, dan yang kedua adalah menolak kemudaratan yang menimpa kepada manusia. جميع التشريعات، جميع النصوص الواردة في القرآن، جميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج في مقاصدها عن هاتين الخصلتين، جلب النفع للناس ودفع الضر عنهم. ولهذا هذه الاجتماعات التي تلتقون فيها وتجتمعون فيها إنما هي اجتماعات ليتعايش الناس تعايشا طيبا، ليتواد الناس توادا يكون من نتائجه أنهم يعيشون عيشة طيبة، ليشعر الناس بما يسمعون في هذه الجلسات المباركة من سير النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لهم كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وتنتفع وينتفع الكبار وينتفع الصغار والرجال والنساء بهذه السيرة العطرة له صلى الله عليه وسلم. Kalau kamu semua mahu merenungi nas teks yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka kamu akan menjumpai konten daripada keseluruhan nas-nas itu dua perkara yang disebutkan tadi, yaitu mendatangkan manfaat dan juga menolak daripada berlakunya kemudaratan. Itulah kesimpulan yang ada dalam nas-nas Quran dan juga hadis. Perkumpulan kita menggambarkan tentang kehidupan yang baik sesama kita dan juga mendengarkan sirah baginda Rasulullah dengan berselawat kepada Rasulullah pada malam hari ini yang dilakukan oleh semua yang hadir, laki-laki atau perempuan, dewasa atau kanak-kanak, pastinya akan memberi kebaikan kepada kita semua. Di hari yang mulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala, وفي الحوليات التي مرت في ذكر الصالحين وذكرى حياتهم المباركة انبعاث عظيم لما يكون في نفوس الناس ما
من تشوف وتشوق إلى سيرة أولئك العظماء الذين يكون لهم وقد كان لهم في سالف الزمن تغيير لمجتمعات سرى فيها الفساد والانحلال والتخلف عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبعث بهذه الذكريات تنبعث انبعاثات عظيمة. هذه الانبعاثات العظيمة ينشأ معها أفراد من الشباب من الشيوخ ينتمون إلى هذا المنهج العظيم، يقلدون أولئك يقتدون بأولئك يهتدون بأولئك الذين هدى الله بهداه وبهده. Acara haul seperti ini yang kita semua menghadirinya adalah haul Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga haul-haul acara-acara memperingati orang-orang saleh dan lainnya. Kesemua itu adalah merupakan acara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingati sejarah kehidupan orang-orang saleh. Pada acara-acara haul seperti ini melahirkan dalam hati dan jiwa kita rasa ingin tahu tentang mereka, melahirkan dalam hati dan jiwa kita kerinduan untuk memahami sejarah dan cerita-cerita mereka. Mereka adalah orang-orang yang besar di sisi Allah. Di masa kehidupan mereka, orang-orang yang kita raikan haulnya, di masa kehidupan mereka berlaku perubahan. Dengan peranan mereka, dengan dakwah mereka mengubah masyarakat daripada kesesatan kepada keimanan, daripada keterbelakangan kepada kemajuan, daripada jauh daripada Rasulullah kepada dekat kepada Rasulullah. Acara seperti ini adalah melahirkan semangat perubahan pada anak-anak muda khususnya, dan untuk agar supaya mereka dapat meneladani dan mengikuti orang-orang yang mulia seperti yang kita raikan haulnya pada hari ini, seperti diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka hendaklah kamu mengikuti hidayah dan petunjuk mereka. Syekh Abdul Qadir Jilani nafa'a Allah bihi al-ummah wa min alfi sanah والناس منتفعون بمقالاته، منتفعون بمواعظه، منتفعون بكلماته التي ما زالت تدوي، والتي ما زال ضوءها يلمع، وما زال الله سبحانه وتعالى بها ينفع. وقد نفع الناس في عصره، نفع الناس نفعا عظيما. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: دخلت بغداد فرأيت الشيخ عبد القادر ملء السمع والبصر ويدرس 12 علما في اليوم الواحد، ينتفع به طلاب العلم من كل جهات الدنيا، وهو الذي يغني عن كل احد ولا يغني احد عنه. Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kehidupannya beliau memberikan manfaat kepada umat manusia, dan hingga hari ini berlalu 1000 tahun lebih kurang masih diambil manfaat daripada beliau. Kata-katanya, nasihatnya, pesanannya, karangan dan tulisannya, dan masih cahaya yang dibawa oleh beliau pada ketika itu bersinar hingga ke hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat keberadaan beliau di zamannya dan juga setelah zamannya. Seorang bernama Ibnu Qudamah, salah seorang alim, mengatakan bahwasanya satu hari saya masuk ke negeri Baghdad dan saya melihat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sepenuh mata saya memandang kepadanya. Dalam satu hari beliau mengajar 12 subjek ilmu yang diambil manfaat oleh ramai pelajar-pelajar pada waktu itu. Beliau adalah seorang yang penuh dengan ilmu yang orang lain amat memerlukan kepada beliau, sementara beliau tidak memerlukan kepada orang lain karena keilmuannya yang mendahului ulama-ulama yang lain. Kamu adalah syuara min nasihat madhhab
وكم ألفت كتب في أفضلت ترجمته بالتأليف، وكم تنابى الناس من خبره في جميع الدنيا وما زالوا كذلك، وقالوا أشعاره الشعبية والفصيحة والتي يتظلم بها الناس، قال الشواف: يا شيخ يا ابو صالح، يا شيخ يا ابو صالح، يا ذي الود المالح، عذبا ما يطغى طالح بالحال الطهر. Berapa banyak orang yang memuji kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, baik itu daripada kalangan para penyair-penyairnya ataupun penulis-penulis karangan buku yang menerjemahkan tentang beliau, dan juga berita tentang beliau masih diceritakan dan dibukilkan daripada masa ke masa, daripada orang kepada yang lainnya. Pujian-pujian dilakukan kepada beliau, baik itu pujian dalam bentuk tradisional bahasa Arab ataupun yang bahasa Arab yang baku. Di antaranya dikatakan seolah-olah seorang penyair yang bernama Syawaf mengatakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dan memanggilnya dengan Abu Saleh, yang gelaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya menunjukkan kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah makanan atau rasa yang masih boleh berubah menjadi sedap karena Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh ya Muhyiddin, ya Al-Ula wal-Tamkin, هيا براه ذا الحين يكاد يشله. Di antaranya adalah wahai seorang yang telah menghidupkan agama ini, maka hendaklah memohon kepada Allah untuk agar dapat diselamatkan umat ini. Syekh Diyamlani, Fikran min al-Adnani, Usalih al-Jalani, ma'lah wa dhillah Allah. Menyebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan keturunan daripada Nabi, yang mana beliau adalah seorang yang disebab manfaat, maka dalam manfaat kepada kita. Fadlullahi wasi wa ata'uhu jam liman tawajjaha ilayh wa man talaba minhu wa ata'uhu al-mutawali fi al-layl wa al-nahar. من توجه نحو بابه ما ضيع من ذاك خائب. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يشملنا بجوده، وأن يشملنا برحمته، وأن يشملنا بعفوه، وأن يبارك في هذه البلاد المباركة بلاد ماليزيا، وأن يبارك في هذه الحكومة الجديدة ويجعل لها المساعدة منه سبحانه وتعالى، ويجعل لها التوفيق لخدمة البلاد ولخدمة العباد، لتتقدم هذه البلاد إلى أكبر وأكبر وأكبر وأعظم مما هي عليه وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين وارضب المسلمين وأهل المسلمين وارحم المسلمين، وأعدنا إلى هذه البلاد بخيرات وبركات ومنصورات يا رب البريات. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وجزا الله مولانا السيد علي الدين خير الجزاء على هذه الايجاد وعلى هذه الاجتماعات وعلى ما يبذله من جهود عظيمه وعلى ما يسلك من وقته ومن حاله ومن عياله ومن ماله. جزاه الله الجزاء الاوفى وبارك فيه وناله الفضل الكبير ان شاء الله تعالى. Pemberian Allah sangat luas bagi sesiapa yang mahu meminta kepadanya. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah pasti akan diberikan, dan pintu Allah sentiasa terbuka di waktu malam atau di waktu siang. Dikatakan barang siapa yang datang kepada Allah dengan bersungguh-sungguh di pintunya Allah, maka tidak akan kembali dengan hampa atau dengan tangan kosong. Di akhir ceramah tadi dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi maaf oleh Allah, dan semoga Allah memberkati negara kita Malaysia dengan kekerasan.
pekerjaan yang baru, semoga diberi taufik oleh Allah untuk dapat berkhidmat kepada negara dan juga kepada bangsa dan juga kepada masyarakat, dan semoga Allah memberkati seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah memberkati kepada Syekh Hamiduddin yang menjadi sebab perhimpunan kita pada malam hari ini, perkumpulan yang berkat ini, dan semoga Allah berkati keluarganya, hartanya dengan pemberian yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Taala kepada beliau.